dan membela klub saya. Ya, sekitar 1 bulan. Ya, kadang jalan kaki kalau lagi capean ya naik motor. Hasrat jangan pernah padam. Karena kalau nggak ada liga, anak-anak ini selama ini latihan mau dibawa kemana ujungnya gitu. Nah, dengan PSSI Jakarta Utara bikin liga 2015 baik ya. Terus wacana apa berita di luar kan nggak semua pencap bisa kayak gini. Kita di Utara udah bisa nunjukkan bisa kita putar liga 2015 udah baik lah, bagus lah. PSSI Jakarta Utara semenjak dipegang sama Bapak S. Andika sudah baik lah. Di kompetisi divisi 1 divisi utama berjalan, sekarang melangkah ke Liga pencap usia U15-17. Pada intinya lebih baik daripada yang lalu-lalu lah. Semoga ini dipertahankan gitu. Itu aja. Kami Andika FC dengan ini screening season 2 selesai. Wee!